Sejumlah kebutuhan logistik Pilkada Gubernur Sumatera Utara sudah tersedia dan tersimpan di gudang KPUD Deli Serdang. Sebanyak 14.000 kotak suara dan 13.000 bilik suara saat ini sudah tersedia. Kotak suara dan bilik suara ini merupakan bekas logistik pemilihan presiden tahun 2004 lalu. Menurut anggota KPU Deli Serdang, Eka Darmayanto, kondisi kotak dan bilik suara yang tersedia masih bagus. Kotak dan bilik suara ini akan digunakan untuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara 16 April mendatang. Kebutuhan logistik lainnya seperti tinta dan jarum pencoblos masih menunggu hasil tender dari KPUD Sumatera Utara. Seluruh logistik didistribusikan Maret mendatang. Ya, bilik suara